kalau dapat tikus, tikus itu susah banget tuh nangkepnya loh teman-teman. Saya beli lem tikus, belinya di Giant. Saya taruh satu hari langsung dapat nih. Kita lihat ini di bawah saya taruh di sini. Saya sebel banget nih. Ya. Lihat tikus tiap hari lewat depan mata saya. Wah, gitu ya. Dapat dua nih. Wow. Ini namanya apa? Emosi. Ya kan? Bapak itu, wow. Dan sekarang saya jualan macam tikus loh. Jadi jualan ini. Menangkap tikus. Yang beli banyak gak? Banyak. Nah teman-teman ini penting ya, kalau udah bikin websitenya, ini kan main emosi, harus dibikin cara pakainya ya, cara penggunaannya. Karena kadang-kadang ibu-ibu, wah nanti kalau ini nyaronya gimana, keinjek anak kita gimana ya, nanti kalau tikusnya lari-lari gimana. Teman-teman harus kasih tahu cara prakteknya ya. Jadi caranya gampang, ada 4 cara mudah, biasanya pakai 4, 3 gitu ya. 1, buka plastiknya. Nah, 2, buka kotaknya. Nah, 3, taruh di bawah. Ini mungkin, ini apaan sih, gue gak tahu begini. Tapi, Bapak Ibu, dengan kayak gini, itu tingkat positifnya tinggi loh. Jadi kan orang kayak ada yang kasih gambar, gampang banget ya. Cuma begitu doang ya, ambil ya. Saya jual 65.000 ini, teman-teman. Belinya 15.000. Belinya di Jaya. Ini edan ya. Harga cowok itu, kalau nggak hari ini namanya agensi tadi ya. Kalau nggak beli sekarang dalam 5 menit harga akan jadi 50.000. Ada yang beli nggak? Banyak. Harga cowok. Jadi kalau nggak beli harganya dari 50.000 sekarang 65.000. Di Jaya itu cuma 35.000. Halo teman. Ya saya heran. Kebetulan saya lagi belajar di SB1M. Bagaimana terus caranya belajar tentang ini suasana kelas yang sedang berlangsung di lokasi FX Sudirman. Nah itu di depan Mas Mirko sedang memberikan materi bagaimana cara jual lewat YouTube. Nah, seperti inilah kondisi belajar di SB1N. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang berminat untuk belajar di SB1N, nah, boleh ini saya arahkan untuk datang ke gedung FX Sudirman di lantai 7. Nah, suasana belajar di SB1M adalah belajar tentang bagaimana caranya kita menggunakan fasilitas internet untuk kita jualan produk-produk kita. Atau kalau sekiranya kita tidak punya produk, SB1M menyiapkan sarana affiliate program namanya. Nah, seperti inilah kondisi teman-teman yang sedang berada yang sedang belajar di SB1M. Dia main emosi iklannya kayak gini juga. Tapi kalau sekarang perangkap ini kan saya lainnya. Kalau dia nah, jadi kalau sekiranya teman-teman ingin belajar di SB1M, nanti akan saya kasih informasinya lewat deskripsi. Bayangin 40 kali 100.000, 4 juta sehari loh. Jualannya racun tikus. Nah, oke ya teman-teman, kalau sekiranya ada yang mau tahu lebih lanjut, nanti informasinya lewat deskripsi. Oke ya.